Untuk mendukung Tanah Bumbu sebagai kabupaten layak anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dalam waktu dekat akan menerbitkan Kartu Identitas Anak atau KIA. KIA tersebut akan dilaunching pada awal November 2017 oleh Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Meming dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudianor. Untuk memastikan sejauh mana persiapan launching KIA, Wakil Bupati Tanah Bumbu melaksanakan kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Wakil Bupati menginginkan, sebelum KIA terbit, seluruh anak di Tanah Bumbu sudah memiliki data golongan darah. Data ini perlu untuk diisi agar pemerintah daerah mengetahui data golongan darah anak. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu, Murhansah mengatakan, penerbitan KIA ini untuk mendata, melindungi, dan memenuhi hak anak. Dengan KIA, bisa digunakan untuk pelayanan publik seperti pendaftaran sekolah, menabung di bank, maupun untuk keperluan lainnya. Dikatakan Murhansah, ada dua jenis KIA yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan usia 5-17 tahun. Sebelum KIA terbit, harus didahului dengan diterbitkannya kartu keluarga dan akta kelahiran. Kalau untuk anak usia 0-5 tahun dan sampai 0-17 tahun kurang 1 hari, itu namanya adalah kartu KIA, kartu identitas anak. Jadi anak itu harus punya identitas ditunjukkan dengan KIA. Belum KIA itu terbit, diawali dengan punya dokumen kartu keluarga. Artinya anak itu harus tercover di seluruh semua kartu keluarga. Setelah di kartu keluarga tercover, mereka harus memiliki akta kelahiran. Barulah anak itu kita terbitkan KIA-nya. KIA itu, kartu identitas itu bisa digunakan untuk pelayanan publik. Anak nanti bisa untuk ke bank dan sebagainya. Proses untuk penerbitan KIA itu ada beberapa tahapan. Mereka nanti ke dinas kita itu membawa akta kelahiran, kemudian kartu keluarga dan KTP elektronik orang tua, dan membawa pas foto anak ukuran 2x3 itu nanti kita terbitkan seperti KTP elektronik. Untuk anak yang usia 0-5 tahun itu langsung kita terbitkan. Tetapi meski mereka tidak punya foto, tidak kelihatan. Tapi yang kelihatan nanti adalah foto yang anak usia 5 sampai dengan 17 kurang 1 hari.